Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinna Muhammad wa ala sinna Muhammad. Ulasan Kitab Ihya Ulumuddin. Bayanu jumlatin nukhra min adabi wa khlagih. Menjelaskan gurat besar dari adab-adabnya baginda Nabi Muhammad SAW dan akhlak-akhlaknya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasulullah SAW ahadan kafaratan Nabi itu memang mulut suci ini sangat bersih. Tidak pernah tutur kata yang tidak baik. ya Tutur katanya semua baik. Semua indah, semua bagus. Ya. Tidaklah mencaci ya Rasulullah SAW ahadan kepada seorang minal mukminin dari orang mukmin Bisa dimatikan dengan satu cacian illa kafaratan wa andai kata terjadi nabi pernah andai kata andai kata nabi pernah memarahi ya, seorang melainkan itu marah itu menjadi kafarah pembersihan dosa itu orang dari dosa dicarekan eta jadi dosana teh dihampura ku Allah tuh. Coba orang nyarekan pamajikan dihampura ku Allah gitu. Ulah orang Nabi mah Andai kata Nabi pernah mencaci atau memaki atau memarahi seseorang mukmin ya satu kali umpama itu menjadi kafarah untuk orang mukmin tersebut, menjadi kebersihan dosanya. mendapatkan rahmat Allah dengan sebab Nabi kepada itu orang itu, tapi jarang Nabi itu marahnya juga karena Allah. Kalau Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita karena hawa nafsu, kalau Nabi karena Allah. Semua apa yang dilakukan oleh Nabi karena Allah. Andai kata ada orang yang pernah dicaci atau dimaki atau dimarahi oleh Nabi SAW, maka itu ya marahnya nabi menjadi kemarahan nabi terhadap orang tersebut ya cacian makian itu kepada orang tersebut menjadi kafarah pembersih dosanya orang tersebut ya menjadi rahmat untuk orang tersebut itu wa <tik> mala'ana kat bilana nabi tidak pernah melaknat nyapa tidak pernah kepada seorang perempuan sama sekali dan tidak pernah menyapa melaknat kepada pembantu sama sekali tidak pernah Masya Allah ya ikuti ya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tutur katanya yang baik ya tutur kata yang indah yang enak orang mendengarkannya bukan yang menyakitkan hati Oh orang kadet tah omongan teh teangan omongan cariosan Cari ucapan-ucapan yang menggembirakan hati orang lain. Cari kepada istri. Coba cari. Ya Tiba-tiba hula ke awal ke pamajikan. Tidak kasar. indah. indah. Panggilan yang terindah terhadap is. Apa yang enak. Coba ibu-ibu. Nau -ibu, disebut naun ku Yang enak. Cari. Kalau memang istri kita pinginnya dipanggilnya bebeb. nggak apa-apa. Bebep. Gak apa-apa kalau dia memang senang. Ya, tapi tanya dulu sama istri. Nah, gue sekolot ke bebe banget. Be, be, uh, uh. tapi gak apa-apa kalau dia menyukai panggilan tersebut. Karena Untung sia wai kapal majikan. Sia astagfirullah. gus incuan yang berkena sia kapal majikan. Kadek ulah. Ya. Cari panggilan-panggilan yang enak yang hati hati istri itu klepek klepek lah gitu ya. Tapi ya. kah klepek klepek, tanpa majikan deh. Ingat mereka salah kita, nah, itu panggilannya enak. Nah gitu cari itu, ya cari cari ucapan ucapan yang menggembirakan hati orang oh. lain terutama istri ya kepada suami sok panggilan apa yang enak dipanggil itu Hah? ya itu naon ya pokoknya tanya salah wae ka salakina ya Kayakoyong disebat naon di pagi na naon so supados so Abdi rawos nyawur anak bilih lepat ku malammun salah mang nyeri salah nyeripo sabab akung anu panggilan tanya kap lagi itu gitu ibu-ibunya kacara naon yang menyebat na bad he Kedua, itu ada daun kus incuan aa keneh wae. Kedua, ada bunga hentas salah kita disebut aa tehnya. Ngora wae hari am. Ya, apa dia -e nyen bat abah manga. Kuma wae taruh sebelah kacaro. Nah, itu ucapan ini sangat pengaruh. Ya, di antara amaliah yang paling baik itu idhalus surur fi qalbil mu'min memasukkan kebahagiaan, kesenangan di dalam hati orang mau mukmin, kacaroge, kabojo. gitu nya, diajar. Diajar ulah make bahasa nu kalalasar, komo jeung bojo, komo jeung caro. Caro, komo dipayunan murang kali urang. oh, jangan, jangan, jangan. Ya, sebab itu menjadi contoh untuk anak-anak kita. Ya, kalau baik yang kita utarakan di hadapan anak kita, nanti anak kita ucapannya menjadi ba Yuma pun di harapun budak goblok wah kayak budak lagi jauh goblok sih awet. kadenya ulah jangan 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 ya jangan ucapan yang baik ya nah, nanti menjadi pelajaran ya karena anak itu yang menjadi pelajaran, yang dia lihat yang dia dengar kalau yang dia lihat yang dia dengar itu baik nanti jadi baik tapi yang kalau dia yang dia lihat yang yang dia dengar nggak baik menjadi nggak baik nanti anaknya kata Serena